Cara menghemat baterai di HP Samsung agar bisa bertahan lebih lama. Oke teman-teman, untuk menghemat baterai di HP Samsung, ini caranya cukup mudah. Silakan teman-teman buka bagian pengaturan, pemeliharaan perangkat, dan tunggu saja sampai proses pemeriksaan yang dilakukan oleh sistem ini selesai. Oke, selanjutnya klik di bagian baterai. Teman-teman bisa lihat di sini mode hemat daya saat ini tidak aktif. Saat ini kapasitas daya pada baterai yang ada di HP ini 56% dengan perkiraan masa pakai baterai saat ini 8 jam 33 menit. Kemudian, kita aktifkan mode hemat daya sedang. Ya, kita pakai mode hemat daya yang sedang saja. Setelah diklik, maka akan muncul tampilan seperti ini. Lalu klik terapkan. Nah, sekarang kita sudah berhasil menerapkan mode hemat daya sedang. Saat ini kapasitas daya pada baterai masih tetap 56%. Tetapi, teman-teman bisa lihat saat ini perkiraan masa pakai baterai sudah meningkat menjadi 10 jam 25 menit. Kemudian, di bagian bawah ini, jika ada aplikasi yang muncul seperti ini, berarti aplikasi ini sedang berjalan di latar belakang. Oleh karena itu, aplikasi yang muncul di bawah ini harus kita nonaktifkan dengan cara tandai lalu klik hemat daya. Oke, sampai di sini kita sudah berhasil menghemat daya pada baterai HP Samsung. Semoga cara ini bermanfaat dan terima kasih sudah menonton.